Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun berada, para subscriber dimanapun berada. Di sore hari ini saya lagi menggarap motor Mioji. Ada permasalahan, tapi saya di sini memberikan trik beda lagi, yaitu tip cara pemasangan baut motor. Pemasangan baut motor ada rumusnya. Entah dat yang ini dat semua atau yang setengah dat setengah enggak. Contohnya seperti ini. Oke, kelihatan. Langsung praktekkan saja. Jangan lupa like, comment, subscribe videonya. Sebelum lanjut, jangan lupa tombol lonceng biar saya selalu up. Anda tahu upload video saya kapan saja. Oke, langsung praktekkan saja. Ini seperti yang di sini udah nempel. Ini baut yang dratnya full. Nih, dratnya full. Ya kan? Kalau dratnya full harus tahu panjang yang ada di bloknya. Ya, itu misalkan segini, ini harus ada bengkel lebih 1 ulir. Itu baut bisa kencang. Kalau pendek dia nggak bisa kencang. Misalkan ini pendek. Pasang di sini, ini nyampe ke blok yang dratnya. Cuma dia akan muter terus. Oke, perhatikan. Dia akan muter terus. Oke, tidak bisa. Tapi kalau yang ini, dia akan ngedrag terus. Perhatikan, dia akan masuk ke dalam. Dia akan kencang. Tapi kalau yang ini, yang seperti ini, oke, paham ini. Yang penting ini harus panjangnya lebih 1 ulir. Jangan kurang, dikasih diukur lagi kurang dari panjang blok ini bautnya. Paling itu panjang harus lebih dari 1 ulir, itu pasti bautnya. Kalau dimasukin begini, jaraknya kurang lebih 1 mili. Kelihatan? Pasangnya kelihatan. Kalau yang setengah dan setengah enggak, nah triknya gini rumusnya. Nah ini antara 1 mili ya, kurang lebih lah ini. Biasanya enggak harus dimistarin, kurang lebih segini. Satu senti. Aduh maaf ya, dari tadi saya ngomongnya 1 mili, 1 senti. Yang di sini pun 1 senti kurang lebih. Oke, kelihatan. Sip. Yang di sini pun 1 senti. Bukan 1 mili dari sana. Dari tadi saya ngomongnya 1 mili ya. Maaf ya, 1 senti. Oke, ini bisa kencang. Boleh praktekkan. Sekalian ngencengin. Saya megang tangan, satu megang kamera, satu lagi megang kunci. Kencang. Jadi kalau yang panjang ini nggak bisa dipasang sini, tidak akan bisa. Misalnya di sini panjang, ini nggak bisa, ini nggak bisa kenyampe ya, ini tidak akan nyampe. Ini kepanjangan, berarti kalau kurang dari lebih dari 1 mili berarti kepanjangan. Oke, mungkin kayak kita paham. Biarpun baut kita satu mangkok banyak diacak-acak, insya Allah tidak akan ketuker. Teman-teman jangan khawatir. Yang penting rumus cara pemasang baut benar. Di apa yang nemuin yang begini di misalnya di mesin apa aja, itu triknya begini sama mesin produksi apa mesin apa semua. Sama, apalagi di motor udah ada di desain dari profesor dari sananya tenis. Itu mungkin segitu pebas kasih tips rumus dari saya cara memasangkan baut motor ya. Nah, jadi jangan khawatir ketuker, semua pasti aman. Kalau misalkan dimasukin, oh tet, misalkan wah ini bukan pasangannya, ganti yang lain, gitu aja. Oh nyari apa, wah ini pas, wah ini pasangannya, udah gitu aja. Ini kebetulan baunya nggak sama semua.
datang mungkin udah pernah ganti, nggak tahu nih. Semua nggak ada yang sama. Cuma ada yang dead full, ada yang pernah, yang enggak. Mungkin ininya sama. Nah, kita ngitung gini, kalau misalnya baut hilang, ada baut yang ini, yang penting yang deadnya full, yang penting agak panjang sedikit dari ukuran yang dead block yang di sini. Oke, terima kasih. Mungkin kalau ada saran yang baik, silakan ditulis di kolom komentar. Saya akan terima dengan senang hati. Oke, jangan lupa like, comment, share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joss.